Pemirsa, ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Bandung menggeruduk gedung DPRD Jabar Kamis siang. Mahasiswa menyatakan menolak semua rancangan undang-undang yang merugikan masyarakat seperti RUU KPK dan RUU KUHP. Dari dua penjuru, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung mendatangi gedung DPRD Jawa Barat Kamis siang. Dengan menyerukan berbagai kecaman mereka, mahasiswa pun berkumpul di depan gedung DPRD Jabar. Bahkan salah satu mahasiswa duduk diam di depan gedung DPRD Jabar dengan wajah yang ditulisi kecaman mereka terhadap DPR. Mahasiswa pun menyatakan menolak semua rancangan undang-undang yang merugikan masyarakat seperti RUU KUHP, RUU KPK, dan RUU Pertanian. Mahasiswa pun menyatakan tidak akan bergeser dari lokasi tersebut sebelum ada itikad baik dari Ketua DPRD Jabar untuk menerima mereka beraudiensi. Dan satu catatan, sampai kami belum dituruti permintaan kami ataupun tuntutan kami belum dituntuti, maaf, ataupun tuntutan kami belum dipenuhi, kita tidak akan mundur selangkah pun. Itu dia. Akan bergerak ke Jakarta? Untuk pergerakan Jakarta, kita menyesuaikan eskalasi daripada sore ini. Mahasiswa yang berjumlah 800 hingga 1.000 orang ini pun menyatakan kemungkinan mereka datang ke Jakarta untuk bersama-sama menyerukan tuntutan ke DPR RI jika tidak ada itikad baik dari Ketua DPRD Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.